Alhamdulillah sehat Mas Anton. Waduh, udah berapa lama sih di Interpeng 6? Ya sekitar kurang lebih 15 tahun lebih lah. 15 tahun. Di samping ada guru ya, ya Mas Anton. Guru. Mas boleh ceritain Mas Anton sejarah guru seperti apa dari awal itu Mas? Guru itu sekitar 15 tahun yang lalu didapat dari pemain juga. Waktu itu belum ada IO-IO, maksudnya yang menerapkan sistem-sistem kayak sekarang, setik maupun softwat. Di daerah Jawa Barat. Dapatnya itu. Ya. Burung prestasi terus. Burung itu macet. Nah, karena kebutuhan ekonomi juga, akhirnya dipinang Pak Haji Teteng. Saya rawat sampai 1 tahun lebih nggak berani nampil atau nggak mau bunyi di lapangan. Kalau di pedok ya bunyi terus. Kalau di pedok ya, tapi kena di gantang mesti nggak bunyi, bunyinya terakhir. Karakternya faktor. Faktor itu burung betina. Betina. Oh, berarti single apa gimana ini kalau? Bener-bener single. Sendirian ya. Karena belum pernah tak jodohin apa tak untul ya, kalau zaman sekarang diuntul belum pernah. Berarti itu sama Om Ade berapa tahun total kira-kira? Ya sekitar 14 tahun lebih Mas. 14 tahun lebih? Iya. Berarti mulai dari IO-IO yang terdahulu. Iya, sebelum ada ya. Sekarang maksudnya maaf kayak RI terus Raja, maaf ya, terus lagi IO yang baru-baru belum ada. Soalnya dulu penilaiannya masih penilaian ini catatan. Iya. Masih rekapan. Enggak, masih rekapan. Dan untuk media pun dulu masih gimana? Masih kalau hari Rabu mesti lihat di itu Agrobur. Dulu masih tabloid. Tabloid Agrobur. Iya, media cetak. Belum ada digital kayak sekarang. Iya. Ini Omade ini kan nama besar guru kan sudah dikenal banyak para lovebird mania ya. Iya, alhamdulillah. Yang bikin Om Ade berkesan, event apa sih Om Ade yang paling berkesan untuk prestasinya di guru Mas? Kalau menurut pribadi saya, semua event saya berkesan. Berkesan ya Om Ade. Walaupun ada yang zong, ya. Ada yang dapet karena hoki. Cuma yang memang paling berkesan itu waktu Piala Raja. Alhamdulillah, iya. Masih masuk 10 besar. Main 3 kali masuk 10 besar terus, alhamdulillah. Itu yang paling berkesan. Nggih. Soalnya katanya Piala Raja itu pialanya piala dunia. Iya. Piala dunianya. Nggih. Ya karena mungkin sudah apa ya? Setiap hari tak rawat, warna menyatu dengan saya, maksudnya maaf. Dalam arti kata, udah ada chemistry. Ya. Juga teman-teman ngomong, Mas itu diawetkan aja, Mas ini di ini. Tadinya sih, maaf enggak mau di... Nah, iya, cuma karena ya akhirnya di kayak giniin. Diawetkan, Pak. Iya. Ini buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan.
kalau ada teman apa siapa, Mas guru mana? Ini jadi dia bisa iya, lihat sekali ya. Lihat langsung. Yeah. Dan tentu lewat guru banyak keluarga juga. Nggih. Banyak. Soalnya teman. Berkat Bu Guru ini, alhamdulillah Mas Anton, kecomannya semua jadi kenal. Iya, jadi saudara. Itu yang paling terpenting. Nggih. Kecoman itu yang utama silaturahmi. Nggih, Mas Anton. Ini untuk detik-detik akhir sepeninggal guru itu boleh sedikit ceritain ya Pak Guru. Nggih. Gimana untuk detik-detik akhir kenapa guru sampai terus meninggalnya kapan gitu. Boleh ceritain ya Pak Guru. Emang selama saya merawat pernah sakit juga. Sakitnya kayak gitu, jadi lemak. Terbang juga pernah. Pas hari Jumat, mau sholat Jumat, alhamdulillah balik lagi, masih rezeki. Akhirnya bisa sholat Jumat itu. Iya, lah terus pas meninggalnya juga Jumat, Jumat Kliwon. Pas malam Jumat, tak buka sama Pak Haji, tak kayak giniin, masih ngigit keras mantan. Lah Pak Haji bilang mau dibawa ke dokter, nggak usah, wong masih ada respon. Nah pagi-pagi aku perasaan gak enak, subuh-subuh langsung ke sini. Ya udah gak ada. Iya. Sebelumnya main di mana terakhir? Main di Purwakarta. Dan itu kerja bagus apa? Juara. Juara di kelas Lost Point umum. Juara satu, alhamdulillah. Itu terakhir kali. Terakhir, itu main 4 kali jalan, alhamdulillah juara. Berarti ini ada tulisan 12 Agustus, berarti itu Jumat, hari Jumat. Pas hari Jumat Kliwon, iya. Enggak. Enggak. Masih ada. Masih banyak, Mas. Ada, iya. Ada logo, sekarang ada outside. Iya, outside juga. Harapan ke depan buat tim Pepeng apa, Mas? Ya, tetap. Iya, Upi tetap, maksudnya kalau ada event-event, manggil apa, event di mana silaturahmi. Intinya silaturahmi. Soalnya ini hobinya ya. Iya. Hobinya Pak Haji yang bikin tempat di selama ini merawat. Iya. Terus sekarang kita berada, tentu kan ada perasaan kehilangan yang di dalam Pak Haji. Jelas mantan. Tapi harus tetap berjalan. Dan mudah-mudahan ke depan juga dapat lagi. Amin. Amin. Tetap semangat. Ya. Mungkin itu cukup saja Mas. Oke, mantan. Mudah-mudahan tim Haji Pepen juga semakin solid. Amin. 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 Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.